Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Alexander Christie seri 6491 ya. Ini adalah AC terbaru yang kalau dilihat itu nih modelnya kayak gini teman-teman. Jadi nah, gambarnya seperti ini. Nih. Nih ya, tak bukain buat kalian nih. Masih baru, masih disegel nih. Cakep banget. Nih, bagus. Dari dalnya aja itu tuh udah bagus banget jam tangan ini ya. Kelihatan bagus banget, dan sampai mesinnya itu tuh kelihatan ya. Dan logo Alexander Christie ini kayak di print di bagian mesin ya, padahal tuh sebetulnya ada lapisannya lagi, satu lapisan lagi biar kelihatan tetap ada logo Alexander Christie-nya. Karena memang ini jam tangannya tuh dalnya tuh rada sedikit kelihatan di bagian mesinnya, jadi versi-versi skeleton gitu ya, tapi nggak full skeleton, cuma ada versi skeletonnya. Ada penempatan tanggal di angka 3 kayak gini, terus marker-marker angkanya diganti dengan blok kayak gini. Terus kemudian hands-nya itu tuh ada dua ya, yang satu ini jarum jam dan ini jarum menit, itu masing-masing ada fosfornya dan itu bisa nyala kalau dikelaban. Kurang lebih seperti ini. Tuh, dia bakalan nyala kalau di kegelapan untuk hands-nya. Itu ya. Jadi nyalanya cuma ada di jarumnya aja. Ring-nya ini itu tuh terbuat dari stainless dan ini tuh sudah ada aksen apa ya? Bentuk baut-baut gitu. Terus kacanya ini dari mineral ya. Kacanya dari mineral. Terus ini bagian sampingnya nih kayak gini. Bagian sampingnya polos ya. Tapi ada motif-motifnya kayak finishingnya yang, tapi itu sebetulnya kalau dipegang tuh halus loh, nggak kayak motifnya kalau dilihat gitu ya. Terus ini bagian samping sebelah kanannya itu tuh ada dua push button yang masing-masing itu fungsinya, yang ini untuk mulai ini ya, mulai stopwatch ini. Yang atas itu adalah stopwatchnya 1/10 detik, dan yang jarum utamanya ini itu tuh untuk 1 detiknya. Kalau dia udah muter 1 kali gini, yang bawah baru gerak. Yang ini adalah detik jamnya. Untuk pause dan untuk reset gitu. Buat setting jamnya juga gampang banget, kalian tinggal tarik pull aja. Setelahnya diputer ke bawah kayak gini. Nih ya. Tuh, kayak gitu aja, jadi tinggal diputer kayak gini. Tuh. Ya. Setelahnya kalau mau setting tanggalnya, kalian juga tinggal tarik aja setengah. Setelahnya diputer ke bawah kayak gini. Tuh, gampang banget. Ya, di bagian crown juga ada logo AC ya, Alexander Christie. Terus ini memang beda untuk push buttonnya yang atas sama yang bawah biar sedikit kelihatan beda gitu. Terus ini strapnya itu tuh terbuat dari kulit ya, kulit yang genuine, kulit bener-bener kulit nih. Kalau kalian bisa lihat di bagian belahannya ini, nah potongannya itu kan sisanya masih ada ya, kelihatan kalau ini emang bener-bener kulit sih. Nih, di bagian belakangnya juga ada tulisan genuine leather. Ini kulit bener, bukan kulit sintetis ya. Terus ini buckle-nya pakai buckle yang baru ya, buckle yang baru AC itu modelnya kayak gini gitu. Untuk water assist jam tangan ini baru water assist 5 ATM, ini ada tulisannya 5 ATM. Ini mesinnya pakai YM92. Dan untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 4,7 ya, hampir 4,7 cm ini. 4,6 cm. Dengan ketebalan jam ada di 1,4. Lumayan juga sih tebalnya. Nih kayak gini. Kalau tak pakai di tangan kurang lebih seperti ini ya. Nih, untuk lingkar tangan saya yang 16 cm kurang lebih seperti ini. Bagus. Ada 4 varian warna yang beda-beda. Yang ini tuh paling murah sendiri, harganya di 2 juta rupiah ya. Price-nya di harga 2 juta rupiah nih. Kalau yang ini di harga 2.050, ini di harga 2.100, ini di harga 2.100. Ini bedanya cuma ada warna birunya di bagian sini, sama dalnya itu warnanya biru. Dan yang ini juga ada warna hitamnya sama black gold kayak ini, black. Terus ininya warnanya gold rose gold gitu. Terus ini strapnya warnanya coklat yang keren banget. Dan ini ada push button-nya juga. Tuh, ini push button-nya. Tuh, bagus ya. Nih, modelnya kayak gini. Tuh. Alexander Christie genuine leather, bagus. Ini juga
bagus, warnanya hitam dan ini ada aksen warna merahnya gitu. Harganya segitu ya, di antara 2 juta itu harga belum diskon, jadi kalian bakal dapat diskon lagi untuk dapat jam tangan ini. Terus untuk kelengkapannya kalian bakal dapat box seperti ini boxnya masih sama seperti Alexander Christie yang lainnya, belum diganti ya. Jadi dapat kartu garansi, terus ada bantalan juga nih gitu ya. Jadi buat kalian pengen dapat jam tangan ini, gimana caranya? Tinggal WA aja di 0838-6565-8989 atau ke Instagram @alangarlojisolo, ke marketplace kita juga bisa, di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!